warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisaa karha wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahisatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagimu mewarisi perempuan-perempuan kamu dengan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka lantaran hendak mendapat sebagian dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan pekerjaan yang nyata kejinya. Pergaulilah mereka itu dengan cara yang patut, dan sekiranya kamu tidak senang kepada mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Saudara sekalian yang berbahagia, ayat ini mengandung dua pesan. Pesan yang pertama, orang-orang beriman dilarang mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah yang sangat tidak baik. Pesan yang kedua adalah bahwa ternyata chemistry atau persenyawaan suami istri itu bukan sesuatu yang taken for granted, bukan sesuatu yang tiba-tiba bisa jadi, tetapi membutuhkan proses. Nah, proses ini, persenyawaan suami istri itu bisa panjang, bisa tidak panjang, tergantung kepada hati mereka masing-masing. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, nah, tradisi jelek jahiliyah yang dilarang oleh ajaran Islam itu adalah, yang pertama, kalau ada seorang suami meninggal dunia, maka istrinya itu bisa diwarisi oleh anaknya, bisa diwarisi oleh saudaranya gitu. Apakah mau dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain, tetapi maharnya nanti dia yang menerima. Nah, itu namanya eksploitasi terhadap perempuan. Nah, Islam melarang cara-cara yang seperti itu, karena perempuan adalah orang. Perempuan itu bukan barang yang bisa diberdayakan, yang bisa dibisniskan menurut kehendaknya sendiri. Itu satu tradisi jahiliyah yang buruk. Kemudian tradisi jahiliyah yang tidak baik yang kedua adalah, seorang laki-laki punya istri dari kalangan bangsawan yang berharta. Kemudian laki-laki ini selalu saja mencari-cari kesalahannya, mencari hal-hal yang jelek pada istrinya itu. Untuk apa? Untuk bisa memanfaatkan, bisa memaksa dia untuk menyerahkan hartanya kepada si suami itu. Atau dia diceraikan, tapi dengan perjanjian bahwa orang lain boleh menikahi bekas istrinya itu harus atas seizin dia. Nah, kalau dengan izin dia, itu tujuannya semata-mata hanya untuk mendapatkan harta. Nah, itulah tradisi jahiliyah yang sangat buruk, yang orang-orang beriman tidak boleh meneruskan kebiasaan buruk itu. Dan Islam memberikan jalan keluar. Wa'asiruhuna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu itu dengan cara yang patut gitu, yang wajar, yang beradab, yang berbudaya. Jangan mengeksploitasi perempuan, yang meskipun itu sudah terjadi pada zaman jahiliyah sangat lama sekali, tetapi pada zaman-zaman modern itu dengan cara yang berbeda juga sering terjadi.
kita dengar dalam pemberitaan-pemberitaan itu ada seorang suami mempekerjakan istrinya. Apakah sebagai TKW, apa atau bahkan lebih parah lagi sebagai WTS, itu sering terjadi. Si laki-laki hanya ingin mendapatkan uangnya saja. Nah, itu cara yang sangat tidak patut dan sangat tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman pun, seandainya dia masih punya adab, tentu akan meninggalkan cara-cara yang seperti itu. Maka sekali lagi, Islam itu ajaran yang realistis dan juga solutif, mengakui adanya kenyataan bahwa perempuan itu tidak sempurna, laki-laki juga tidak sempurna, tetapi ada jalan keluarnya. Nah, di situ kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka itu dengan cara yang patut. Nah, kenyataan membuktikan bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman banyak orang, setelah dua orang laki-laki dan perempuan itu menikah, mereka baru menemukan keganjilan-keganjilan, kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya itu. Maka Al-Quran mengatakan, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada istrimu, atau kalau istri pada suamimu, tapi Allah akan menjadikan kebaikan, memberikan kebaikan yang banyak itu. Maka terimalah kenyataan itu, sehingga dalam ajaran Islam, rumusnya adalah orang itu kalau sudah menjadi pasangan suami istri, itu adalah sudah menjadi takdirnya. Tidak usah menengok ke belakang, tetapi tataplah ke depan. Carilah kebaikan-kebaikan, lihatlah kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh pasangannya itu. Maka nanti tentu akan menemukan kesamaan-kesamaan, kemudian kekompakan-kekompakan dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga chemistry, persenyawaan suami istri itu lama-lama akan terbentuk. Keluarganya juga akan menjadi keluarga yang lama-lama semakin bagus. Tetapi kalau masing-masing egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah, selalu menuntut baik dari pasangannya, tidak mau disalahkan, maka yang terjadi adalah bubrahnya rumah tangga. Itulah sebabnya kalau di dalam Al-Quran itu suami istri adalah saling menjadi pakaian. Istri adalah pakaian bagi suami, dan suami adalah pakaian bagi istri. Apa fungsi pakaian itu? Salah satu fungsi pakaian adalah menutup aurat. Jadi kelemahan istri ditutup oleh suaminya. Kelemahan suami disembunyikan oleh istrinya. Sehingga saling menutupi. Itu pakaian, fungsi pakaian yang pertama. Fungsi pakaian yang kedua adalah membuat yang diberi pakaian ini terlindungi. Di samping terlindungi juga menjadi semakin indah gitu. Nah, sehingga suami memperindah istri, istri juga memperindah suami. Nah, insya Allah jika ini diterapkan, tiga kata kunci itu, maaf, dua kata kunci. Yang pertama adalah pergaulilah istrimu dengan cara yang patut, dengan cara yang beradab. Kemudian yang kedua, istri adalah pakaian bagi suami, dan suami adalah pakaian bagi istri, maka itu akan membuat hubungan suami-istri, persenyawaannya akan semakin cepat terbentuk gitu. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, maka yang tidak akan terjadi persenyawaan atau chemistry, maka yang terjadi boleh jadi akan perceraian. Nah, untuk itu memang dalam hal ini peran suami menjadi sangat besar, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk pemimpin di sini adalah suami menjadi pemimpin bagi istrinya. Nah, suami menjadi pemimpin bagi istrinya. Maka peran suami dalam terwujudnya chemistry suami istri itu menjadi sangat besar. Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wastausu bin nisa'i khairon
fa inna hunna khuliqna min dhila'in wa inna aqwa syai'in fi dhila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal aqwaja fastausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian agar memperlakukan wanita dengan baik. Artinya seorang laki-laki memperlakukan istrinya dengan baik gitu. Sebab wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apabila kamu berusaha meluruskan dengan paksa, maka akan mematahkannya. Tapi kalau kamu membiarkannya, dia akan tetap bengkok. Maka sebab itu aku wasiatkan agar kalian memperlakukan wanita atau istri itu dengan baik. Jadi sampai di ini kan realitas bahwa memang kadang-kadang istri itu ditemukan kelemahannya setelah menjadi pasangan kita. Nah, kita harus menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi pada istri kita. Ada orang yang mengatakan bahwa jodoh itu teologis atau takdir itu teologis, yang kadang-kadang hadirnya tidak logis gitu. Maka ketika sudah menjadi suami istri, yang dilihat adalah ke depan, bukan menengok ke belakang. Kita berusaha agar hal-hal yang tidak kita sukai itu kita terima dengan lapang dada. Nanti akan kita temukan kebagusan dari pasangan kita. Nah, oleh karena itu tadi Allah mengatakan, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada istrimu itu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak. Nah, oleh karena itu sekali lagi, chemistry suami istri itu melalui proses. Ya, mau proses panjang ya bisa, mau prosesnya dekat ya bisa, tergantung kesediaan masing-masing. Asal bisa masing-masing itu bisa menurunkan egoismenya, ananiahnya, maka akan segera terbentuk persenyawaan suami istri itu dengan bagus. Kita lihat dalam keluarga-keluarga, biasanya penyesuaian-penyesuaian itu otomatis akan terjadi. Kalau suaminya itu penyabar, maka istrinya akan menjadi penyabar juga. Bahkan istri itu cepat sekali mengikuti si suami itu. Upamanya jarak usianya itu agak jauh, maka wajah istri itu ketuaannya akan mengikuti ketuaan suaminya. Nah, ini sering-sering terjadi. Itu proses yang alami, tidak usah disesali. Tetapi kita ambil nilai baik-baiknya saja. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, pada pokoknya adalah kita harus, yang penting berkeluarga itu melihat ke depan. Kita terima dengan lapang dada apa saja yang terjadi pada pasangan kita. Kemudian Rasulullah juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap istrinya. Ini Islam itu luar biasa. Secara fisik maupun secara psikologis, laki-laki itu bisa dikatakan lebih berkuasa terhadap perempuan. Tetapi Islam mengajarkan bahwa kesempurnaan iman seseorang itu terletak pada akhlaknya. Dan laki-laki yang paling baik adalah diukur bukan berapa belanja yang diberikan, bukan berapa tinggi kedudukan yang diraih, tetapi seberapa bagus sikapnya terhadap istrinya. Jadi laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Jika ini bisa terjadi, maka pasti seorang istri akan menyesuaikan dengan kebagusan-kebagusan suami. Maka mari kita bangun keluarga kita masing-masing
menjadi keluarga yang berdasarkan akhlakul karimah, berdasarkan adab akhlak yang mulia. Nah, sehingga bisa menjadi teladan bagi anak cucu kita. Asal orang tua itu pergaulannya adalah pergaulan yang bagus, tidak pernah menampakkan percekcokan, tidak pernah menampakkan perseteruan, karena memang tidak ada gunanya untuk ditampakkan. Nah, maka yang terjadi adalah keteladanan yang baik yang bisa ditiru oleh anak cucunya. Nah, semuanya kemudian akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Tapi sekali lagi, tercapainya sakinah, mawadah, dan rahmah itu bukan tiba-tiba, bukan tanpa masalah. Justru masalah-masalah itulah yang menyebabkan keluarga menjadi tabah, keluarga menjadi indah gitu. Saya kira di dunia ini tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan kesimpulannya. Yang pertama, kita dilarang mengikuti kebiasaan jahiliyah. Nah, kebiasaan jahiliyah itu adalah orang yang mengeksploitasi perempuan hanya dengan cita-cita untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan uang dari perempuan itu. Apakah dengan mempekerjakan atau dengan cara memenjara istrinya. Contoh memenjara tadi adalah, kamu bersalah, kamu saya cerai, tapi kalau mau menikah lagi harus izin saya. Nah, permintaan izin itu kan dalam rangka untuk apa? Mengambil maharnya supaya dia bisa menikmati maharnya itu. Nah, kebiasaan buruk jahiliyah itu harus kita tinggalkan jauh-jauh. Nah, solusinya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Karena istri adalah pasangan kita, maka pergaulah dengan cara yang beradab, dengan cara yang sopan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, salah satu sifat dari istrimu itu, tetapi Allah akan menjadikannya kebaikan yang banyak. Ada ungkapan yang sering saya sampaikan, pada sesuatu yang tidak kamu sukai, sering tersembunyi apa yang kita cari. Nah, kalau kita punya prinsip seperti ini, maka chemistry antara suami istri itu akan mudah terbentuk. Nah, sehingga keluarganya akan menjadi keluarga yang berkemajuan, yang menatap ke depan, yang memahami dan memaafkan kelemahan-kelemahan yang ada pada pasangan kita. Bahkan kesalahan-kesalahan di masa lalu, tidak pernah mengungkit kesalahan-kesalahan masa lalu istri atau suami. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.